Mana ini? Ini? Iya, ini yang saya tutupin. Ditutupin. Saya ya. Kira-kira ini lantai ada naik ke atas dikit. Enggak. Ayo kita lihat dia, Bang. Ini saya buka ya. Iya. Oh. Ini sebenarnya sih kalau buat teman-teman yang mau nyoba enggak harus terpal, yeah. Mau bekas spanduk atau melero atau yang bahan-bahan gitu, yang penting bisa nutup, dia tetap bisa dengan terpal. Nah, di sini dia nih. Iya. Nah, ini di akuarium bisa kayak gini. Ini nah, ini buraiknya. Iya, ini yang saya bilang. Itu yang bagian yang putih. Putih kayak putih warna benda-benda putih ya. Mm-hmm. Kalau bulat-bulat kecil itu benar enggak jadi. Tapi kalau emang jadi, dia warnanya sama kayak air. Mungkin di situ juga nggak terlalu jelas. Jelas atau nggak kelihatannya? Oh ya, kalau yang putih ini? Kayak ini. Ini banyak timetus. Ini bedanya ya. Ini yang nggak jadi, ini yang jadi. Tuh kelihatan, Bapak kelihatan nggak? Bentar. Yang ini ya, yang ini? Yang ini jadi. Ini banyak jadi? Hampir maksimal. Oh, banyak gerak ini ya? Iya, banyak kan? Nah, kalau yang ini? Yang ini karena banyak yang putih ya? Iya, banyak ini gagal. Juga ada yang jadi, cuma kebanyakan nggak jadinya. Putih dia. Iya. Nggak menetas, sekarang nggak dibuahi sama laki-lakinya. Iya. Nah. Jadi, ini hitungannya udah berapa lama ini hitungannya? Ini di sini 2 hari. 2 hari ya? Iya. Oke. Ini burayaknya. Iya, oke. Ini burayaknya. Sekarang kita akan lihat cara breeding-nya. Boleh. Pak, kalau saya kan gak tegar 28 hari. Iya. Ini kisaran saya kalau nggak salah ini baru umur 21 harian. 21 hari? Iya. Saya udah jual. Udah jual? Iya. Kayak gini. Oh, masih kecil. Kalau saya nggak terfokus, ukuran harus sampai 28 hari atau 30 hari besar. Emang beda peternak sih. Karena kan kalau saya prinsipnya cari uang. Oh iya, jadi duit lah gitu ya. Jadi duit. Karena... Tapi saya juga tetap buat kualitasnya sama kuantitasnya, saya tetap utamain. Karena saya ketika jual, saya beri garansi. Iya. Garansi seperti apa? Satu minggu garansi. Karena kalau ikan itu biasanya sebenarnya sih ikan itu kalau emang nggak cocok di tempat yang beli sama kita, akhirnya itu ikan baru pertama ditaruh aja dituang itu ikan langsung naik ke atas. Dia badannya berubah jadi hitam. Ada yang putih, dia di siripnya yang bening itu jadi putih. Iya, jadi warna putih. Ataupun dia timbul di badannya kayak debu yang nempel di kaca, itu dia sakit langsung. Tapi kalau dia sehat, ikan juga langsung normal, tetap kayak gini sehat dia, tetap bergerak. Kita cari tempat breedingnya, yang kotaknya. Tempat breeding kotak tadi itu. Itu udah jadi. Ada nggak yang lagi di breedingin? Yang baru dipindah ke sini. Baru. Oh ada. Oh. Mana? Ini. Ini Pak, nih, tuh kecil-kecil banget ya. Oh ini yang baru dipecahin tadi, dipindahin ke sini ya? Cuma kalau ini udah umur 3 hari dia udah makan. 3 hari. Kalau yang baru pindah persis ini sebelahnya. 3 hari, oke. Sekarang kita lihat yang baru pindah ya? Yang baru pindah. Dia masih nempel di kaca. Tadi biasanya tuh ngumpet di bawah-bawah daun ketapang. Itu kan kalau misalkan disorotin tuh, mau di pojok sana tuh. Dia nempel. Nempel di kaca, pinggir-pinggir kaca akuarium. Ini kalau umuran baru pindah ya, itu kan baru 3 hari setelah itu pindahin ke sini ya. Iya. Dari akuarium kecil ke akuarium standar akuarium besar. Oke. Nih, udah ini 28 hari, Pak. Kalau kayak gini, warnanya full. Ini udah 28 hari. Iya. Dia warnanya full. Untuk dibilang 1 cm sih kadang lebih. Terkadang ada yang minta dia bisa jualnya saya lebih mahal. Dia ukurannya sampai 1,2 cm. Dia udah bisa makan cacing. Makan cacing. 1,2 cm itu udah bisa makan cacing. Oh, ini pakai Artemia ya? Iya. Kutu sama Artemia. Kutu sama Artemia. Iya. Ini pakai ini daun ketapang? Iya. Nah. Itu daun ketapangnya diikat di atas sana. Kenapa pakai daun ketapang?
Nah, ini itu kelapa. Itu buat stabilin pH air. pH air. Iya. Emang pH standarnya berapa kalau untuk burayak seperti ini? Dia 6,5 sampai tingginya 7 lah. Oh, gitu. Oke. Okay. Dia lebih bagus airnya kan kayak gini. Buat indukan pun sama. Indukan juga ya? Iya, kita buat nyimpen indukan. Oh, di iya. Di bagian bawah sana. Ah, oke. Okay. Ini baru masangin apa udah jadi burayak? Kalau ini indukannya lagi bertelur nih, masih ada indukannya tapi udah nelor. Udah nelor, ada indukannya? Boleh ada. Deh coba. Boleh dilihat. Ada, lihat. Ini belum diangkat sama adik saya. Nah, teman-teman ini untuk indukannya yang baru dipasangin semalam tapi udah bertelur ya, udah ya. Ada kayak ini sama indukannya. Oh, ini indukannya masih kecil-kecil juga ya indukannya. Iya. Kalau ini lebih besar akuarium cetakannya. Ini masih ada induk. Cuma udah bertelur. Kalau di sini kelihatan telurnya gimana nih? Ini, Pak. Pakai dia masih ada induknya, tapi udah ada telur kan? Telurnya yang mana? Itu yang putih-putih sama yang bening tuh kelihatan. Oh, itu tuh yang putih-putih ya. Ini. Kacanya agak gelap memang. Sengaja kalau okay. Yang ini. Soalnya tempatnya lebih terang beda yeah. Sama yang di depan tadi. Kalau untuk emang kalau untuk breeding harus gelap-gelap ya yeah. Tempatnya. Itu lebih bagus. Dan nah. Ada maksimal ya. Iya. Oke. Tapi nggak ada media apa-apa ya, cuma gitu doang ya. Iya. Tanpa media misalnya apa serabut atau apa nggak ada ya? Enggak, kalau buat ini tetra, kalau buat di kardinal, kardinal tetra sama regnus tetra itu biasanya ada yang pakai serabut. Ah, di serabut. Atas, alat buat dia bertelurnya di lab. Iya. Cuma sekarang saya udah nggak ada. Gak waktu itu kan bapak di sini. Iya. Kalau buat indukannya pak. Oke. Ya teman-teman di sini tempat lagi packing ya, lagi milih-milihin. Nah kalau yang ini umur tadi 28 hari atau gimana? Iya. Cuma kalau itu jenisnya beda, kardinal. Oh ini kardinal. Iya. Ini udah sortir ya? Iya. Ngitung apa? Ngitung packing. Ngitung ya? Ngitung packing. Oh. Yang ini sama yang itu sama? Beda. Itu yang besar ini pak. Oh. Sama abang. Kalau itu udah umur berapa ini? Yang mana? Yang itu. Yang itu ukuran apaan bang Dila? SM. SM. Ya ini ukuran SM. Bisa berapa hari umur? Umurnya buat ke SM sebenarnya 1 bulan juga udah bisa. 1 bulan ya? Kadang di bawah 1 bulan juga bisa sih. Ya pokoknya 1 bulan lah kalau mau lebih banyak dapat hasilnya. Kalau buat ke SM dari tapi dari umur yang 28 hari kita beli SM ya kita tampung. Kita lihat yang sudah di packing sudah masukin siap kirim. Satu pack ini isi berapa ini, Bang? Ini 375 ekor. 425 ekor. 400. Iya. Tergantung sih, tergantung permintaan yang beli, dia mau isi berapa. Ini isinya 425 ekor per kantong. Nah, ini 400 ya. Dengan ukuran SM ya? Iya. Nah, ini SM udah dijual nih, teman-teman ya. Iya. Kalau ini jual partai atau gimana hitungannya? Kalau ini partai. Minimal pembelian berapa kira-kira? Minimal kalau buat saya sih 5.000 dah pak biar kerasa di 5.000 ya? Iya, 5.000 iya. Ekor lah. Jadi kalau beli 100-200 belum dilayanin ya? Ya bisa aja. Oh bisa? Bisa aja. Ya, ya teman-teman bisa datang sini ya sempat Bang Bagus. Oke kita lihat yang indukannya, yang gede-gedenya mana nih? Ini umuran berapa ini? Ini umuran ini rambut 1 bulan 2 bulan iya ini udah bisa buat indukan cuma kalau ini buat calon. Oh calon ya? Nggak terlalu, belum terlalu besar banget kan soalnya yeah. Emang yang paling besar tuh yang udah bisa
Nah, itu lebih jelas. Ini indukan nih. Ini indukan neon tet, Pak. Untuk perempuan ya. Oh, perempuan nih. Ya. Gendut-gendut ya berarti. Agak gendut ya. Ini umuran berapa bulan hitungan? Sini udah umur jalan 6 bulan. 6 bulan. Iya. Nah, waktu ngambil saya waktu itu masih umur 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Hmm. Jadi sekarang ini mau masang-masangin. Mau dipasangin. Nah, masangnya kemana nih? Coba kita lihat. Kotakan ini. Nah, ini kotakannya. Nah, ini. Sama Bang Tegarnya ditaruh di sini. Masang-masangin cuma satu malam ya Bang ya? Satu malam. Satu malam doang. Karena kita pasangin besok jam 10 atau 11 kita angkat indukannya. Dia udah bertelur. Tapi dengan ngelihat seperti ini kita udah tahu ya dia itu udah bertelur ya? Iya, udah siap bertelur kalau kayak gitu. Ya. Iya. Pemilihan indukannya. Sekarang jantannya kita ambil kali. Nah, sekarang kita pilih yang jantannya. Ini kita taruh dulu. Untuk jantannya seperti ini. Oke, ini untuk jantan. Dia lebih kurus. Lebih panjang, kurus ya. Nah, jadi nggak bengkak kayak gitu perutnya ya? Nggak buncit. Iya. Nah, oke, kita pasangin. Tadi perempuan sekarang jantannya. Ya, teman-teman, untuk ternak budidaya neon ini, jadi kita memang harus tahu jantan dan betinanya untuk kita satukan. Seperti bagaimana Bang Bagus, jadi udah sortir ya, disortir untuk betinanya dan jantannya ini tinggal satukan. Dalam satu malam ikan sudah bertelur ya. Artinya sudah netas sorenya ya. Jadi mungkin ada satu partai ya untuk ini sudah udah pasangan, kita rapikan, lalu kita tutup ya dengan terpal, kita tutup dengan terpal. Bang, kita ngobrol tentang perawatan. Nah, ikan neon tetra ini perawatannya seperti apa sih Bang? Apa harus? Kalau buat saya pribadi yang breed sama pernah ngebesarin juga, tapi dua-duanya sih sekarang saya pegang, breed sama pembesaran, itu sebenarnya tergantung dari perawatnya. Nah, dia juga dibilang katanya ada yang repot, enggak, soalnya kita cuma kasih makan, kontrol. Kalau masalah air sih buat saya yang penting kita berani nyoba. Nah, itu kalau untuk penyakit, mungkin ada penyakit apa ya? White spot. Jadi paling ya kalau WS udah heater aja ya, pakai heater aja ya. Bisa juga pakai bleed it. Pakai bleed it, iya. Yeah. Oke. Okay. Itu bisa. Atau pakai Enro. Oke. Teman-teman, tadi kita sudah liput di sini sama Bang Bagus dan Bang Tegar. Bang Tegar sekarang lagi masangin indukan. Lagi masang-masangin ya indukannya. Jadi nggak bisa ikut closing. Nah, Bang Bagus, kalau teman-teman ada yang berminat ke sini gitu, bisa nomor teleponnya atau WA-nya? Boleh. Nah, nomornya 0895-1234-9777. Iya, 777. Atau di IG, Facebook ada? Saya di IG sama di Facebook, cuma sekarang di Facebook doang sih. Facebook doang? Facebooknya apa nih Bang? Bagus Sanjaya Wardana. Bagus Sanjaya Wardana. Ya. Nah, teman-teman bisa di sini nih. Atau datang langsung ke sini. Ini alamatnya. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu liputannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.